inilah yang sebenarnya terjadi kesalahpahaman ini. Pihak keluarga, ya. Kita tidak mencari pembenar, tidak butuh dibenarkan oleh siapapun. Kamu butuh kebenaran yang hati ini. Nek, salah dan usuploh dan gitu. Nek, kurang baik, perbaiki, itu saja. Tidak perlu main gertak. Bahkan telur kabupaten karena kami juga proaktif dan sakit rujukan COVID, jadi sama prinsipnya tidak ada apa di dalam pelayanan di lapangan itu mungkin hal yang biasa terjadi ya, sehingga dan hari ini akan sudah kita lakukan terhadap pelayanan kesehatan di tempat ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Muhammadiyah yang bersedia untuk membuka ruang terhadap koreksi dari masyarakat bahwa semuanya tujuannya adalah baik, saling mengingatkan. Kalau pakai istilahnya Dr. Senul ini fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba untuk kebaikan dan saling mengingatkan, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling mengingatkan, mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi dan kedua belah pihak baik aliansi LSM dari Muhammadiyah juga dari dinas kesehatan saling mengoreksi untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Kota Kediri. Kita mendapatkan surat masuk yang dari teman-teman aliansi LSM untuk suatu masalah yang pada intinya kedepannya ini teman-teman ingin merasakan suatu perbaikan di rumah sakit. Nah, ini akhirnya sudah dijawab dan pada hari ini semuanya sudah clear, tidak ada masalah di kemudian hari dan semuanya bisa menerima, saling menerima ini untuk kemajuan rumah sakit di Kota Kediri. Dalam penyelesaian seperti apa Pak ini Pak? Ya, ini tadi sudah intinya dari pihak teman-teman aliansi ini supaya kedepannya ada suatu perbaikan. Kalau memang di situ kemarin ada suatu kesalahan dan teman-teman juga ada yang kita saling mengingatkan. Hanya intinya hanya itu saja. Dari Pak Faujan mungkin ada penjelasan tambahan. Ya, jadi terima kasih saya ucapkan dari Tom